Hai Finet Lovers, ketemu lagi. Hai Finet Lovers, ketemu lagi sama aku Nopinella. Di video kali ini kita akan membahas racer yang fenomenal dan limbs yang fenomenal banget ini, yaitu racer Vivek Titan X dan limb Vivek Titan X. Pokoknya mantep banget, keren banget, dan ini sangat bermanfaat sekali. Tonton videonya sampai selesai ya. Tapi jangan lupa ya di subscribe dan di klik loncengnya biar nggak ketinggalan info terbaru, video-video terbaru yang bermanfaat banget buat kalian archer semua. Tentunya mantep banget deh Finet Archery Official ini. Jangan lupa ya di subscribe dan klik loncengnya. Ini archery yang modelnya horizontal gitu, dan ini enak banget loh sobat archer. Vertikal? Oh, vertikal ya. Oh iya, hampir lupa nih Finet Lovers. Di video kali ini aku lagi pakai baju dari Finet Gear yang modelnya vertikal, archery vertikal. Ini keren banget modelnya dan enak juga, kaosnya dingin gitu. Jadi cocok untuk kita-kita untuk latihan atau untuk hangout, untuk jalan-jalan. Pokoknya keren banget nih. Tersedia di seluruh Finet Archery Store dan bisa juga order online ya. Nah, yuk langsung kita masuk pembahasannya. Kalian mau yang mana? Limbs dulu atau racer dulu? Tapi mendingan yang racer dulu ya. Nah, ini dia racernya yang ganteng dan kalem ini. Ganteng kalem katanya. Ini keren banget nih, cakep banget racernya, Vivek Titan EX, atau ada yang jemput juga Vivek Titan X ya. Ini proses pembuatannya itu udah CNC loh. Nah, proses pembuatan yang CNC ini biasanya juga best seller banget untuk sebuah model racer ELF atau recurve. Nah, proses pembuatan pengecatannya juga ini udah nudize, jadi anti karat gitu, jadi kalian lebih awet nih catnya, awet banget pokoknya mah, mantep. Yang bikin keren banget di Vivek Titan EX ini, nah lihat ini gripnya. Grip ini cara kayu dan dia tuh gak licin pas kita pegang, terus pas banget di genggaman kita, di handle ini pas banget, nyaman banget pas dipegangnya kayak gitu. Dan beratnya juga seimbang. Dan tahu nggak Finet Lovers, ini tuh beratnya tuh 1330 gram. Jadi ini lebih seimbang dan lebih stabil juga, lebih enak juga digenggam, diangkatnya. Pokoknya ini mantep banget nih Vivek Titan X ini. Vivek Titan X ini ada beberapa lubang ya di risernya. Ini di bagian yang ini tuh, ini untuk lubang stabilizer ya, seperti yang kita pakai pada umumnya gitu. Dan ini juga untuk arrow rest, dan ada juga ini untuk sight. Ini untuk sight ya. Nah, ini juga untuk clicker. Lalu yang bikin spesialnya dari Vivek Titan X ini, dia ada lubang atau drat ya, istilahnya drat, di bagian depan dan belakang. Di bagian ini juga, di bagian bawahnya juga ada lubangnya juga ya. Di bagian mana kok hilang? Oh, ini. Di bagian ini. Ini di sini nih. Nah, ini nih, ini buat damper atau wake. Nah, ini juga, ini biasanya buat top up nih, top up stabilizer gitu. Ada juga ya top up Vivek nih, kayak yang ini nih, di sini top up Vivek. Tersedia juga di seluruh Finet Archery Store ya top up Vivek-nya. Nah, kalian juga bisa pasang damper atau wake di sini, di depannya gitu, atau di belakangnya, tapi sesuai kebutuhan aja sih. Tapi yang recommended di depan ini, dia dipasangin top up stabilizer gitu, di belakangnya biasanya dipasangin wake sama damper gitu loh archer. Ini makanya keren banget nih. Dan satu lagi yang bikin spesial juga, dia ini cocok untuk limb Vivek dari tipe apapun, dan brand di luar Vivek juga dia masuk loh untuk si racer ini. Jika dipasangkan dengan limb yang selain brand Vivek itu, dia masuk dan pas gitu, recommended. Pokoknya ini keren banget ya, mantap deh. Vivek ini memproduksi racer Vivek Titan X ini dengan teliti, dengan rapi, jadi ini spesial banget. Dan estetik juga, di proses painting ini rapih banget gitu. Kalian bisa bukti deh, datang langsung ke Finet Archery Store terdekat kalian, atau enggak kalian order online dan lihat seberapa rapihnya paintingnya. Pokoknya enggak ada cat yang membleber-bleber gitu. Pokoknya ini rapi banget, estetik banget, dan cakep banget deh pokoknya racer Vivek Titan X ini. Oke, ada yang kelewat nih, masih di racer ya. Kalau misalnya kalian beli racer Vivek Titan X ini, kalian udah dapet covernya dari racer ya, cover dari racernya. Dan juga di dalamnya juga, ini kalian udah dapet stiker Vivek. Wah, Vivek.
Dan juga kunciannya, ini kuncian dan buku panduannya juga. Jadi kalian nggak bingung-bingung lagi nih sama Razer Vivid, karena ini udah jelas banget dan udah recommended juga. Keren kan? Kalian pasti nggak sabar banget kan pengen buru-buru kita ngebahas Lim Vivid Titan EX atau Lim Vivid Titan X ini. Tara, ini dia. Wah, keren banget. Aku simpan di sini dan yang satunya aku bawa. Ini ringan banget, Archers. Ringan banget. Nah, ini tuh bahannya carbon foam core dan ini ringan ya, seperti yang tadi aku udah bahas juga. Dan tarikannya juga smooth. Jadi ini recommended. Jadi ini recommended gitu. Dan ini tuh karena karbon juga, jadi lebih meredam getaran. Apapun yang berbahan karbon, dia lebih meredam getaran gitu. Karena memang sifatnya karbon memang seperti itu ya pada dasarnya. Ini desain lim tipnya juga lebih ditingkatkan, lebih diperkeren juga nih, lebih bagus juga dan lebih kuat di lim tipnya juga. Ini bagus banget nih, Vivid Titan EX ini pokoknya keren banget. Recommended buat kamu kalau pakai Vivid Titan EX ini, bener-bener mantap banget deh di tembakannya, di feel kita saat menembak. Pokoknya ini keren banget nih. Karena ini bahannya tadi dari foam core juga, jadi tarikannya smooth, namun saat hasil dari tembakan atau hasil dari tarikannya itu kenceng gitu, lebih bertenaga, lebih kuat juga. Pokoknya ini bagus banget karena ini foam core ini, udah deh buat yang tahu-tahu aja ya. Kalau yang udah tahu pasti ini percaya banget. Kalau yang belum tahu, nah kita di sini kasih tahu kan, foam core itu keren banget kalau bahan yang foam core. Nah, aku juga mau kasih tahu nih untuk kalian, kalau misalnya beli lim Vivid Titan EX ini, kalian juga udah dapat cover dari Vividnya sendiri. Ini cover limnya juga gitu. Jadi kalian udah dapat satu set gitu. Nah, gitulah Archers ya. Pokoknya ini tuh limnya keren banget, Razer-nya juga keren banget. Bahan-bahannya nggak diragukan lagi. Foam core, carbon, dan ini udah CNC lagi Razer-nya. Wah, keren banget. Dan lim Vivid Titan EX ini jangan khawatir, karena dia cocok untuk Razer, semua brand Razer gitu. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kalian masih punya Razer yang lama dan mau beli limnya aja, ini masih bisa kok masuk di Razer yang kalian punya, asalkan bukan formula ya. Kan suka ada tuh yang tipe-tipenya formula itu harus sama formula lagi. Kalau ini tuh biasanya dipasangin sama tipe yang GP, yang Grand Prix gitu. Ini keren banget, recommended, dan pokoknya ini cocok untuk semua brand Razer kecuali yang tipe formula ya. Jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Kalau misalnya kalian ragu, tanyain dulu aja admin online Vinet Archery online store, atau enggak datang langsung ke toko konsultasi, bisa banget dong. Kalian juga pasti udah tahu dong kalau misalnya beli bow di Vinet Archery itu bergaransi. Yah, ini bergaransi nih. Jadi kalian harus percaya, harus yakin sama Vinet Archery, karena kita tuh ngasih garansi buat kalian. Dan klaim garansinya juga gak ribet kok. Apa yang dikhawatirin lagi? Yuk cepetan segera order sekarang juga. Dan kalian yang udah gak sabar nih, wah pengen cepet-cepet memiliki lim Vivid Titan X ini dan Razer Vivid Titan X ini, yuk langsung segera order. Dan ini tentunya tersedia di seluruh Vinet Archery Store yang di Bandung, BSD, Cilandak, atau Solo. Kalian bisa banget kan? Dan kalau misalnya kalian misalnya jauh atau belum ada waktu untuk ke toko, boleh banget dong langsung order online aja ke Vinet Archery online store. Pokoknya semuanya infonya ada di sini nih. Oke, kita udah cantumin kan? Yuk, tunggu apa lagi? Kita udah mempermudah semuanya. Ya, Vinet lovers, video kita udah berakhir nih. Pembahasan kita juga udah tuntas. Lah, pokoknya kita bakalan kembali lagi dengan video-video yang lebih bermanfaat banget buat kalian Vinet lover semua. Tentunya hanya di Vinet Archery official di YouTube-nya ya. Oke, Vinet lovers, sampai ketemu di video kita yang lainnya, dan jangan lupa nonton video yang lainnya di sini nih. Yuk, kita nonton lagi video selanjutnya, video yang lainnya. Dan jangan lupa ya di subscribe, di klik loncengnya juga. See you, jaga kesehatan kalian, tetap bahagia selalu, jangan lupa latihannya. Dadah.